Saudara, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengaku rutin menggelar razia penertiban gepeng di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru. Para gepeng yang terjaring juga diberikan pembinaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, mengaku pihaknya bersama Satpol PP Kota Pekanbaru rutin menggelar razia penertiban gepeng di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru. Para gepeng yang terjaring juga dibawa ke shelter Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial merupakan upaya agar para gepeng tidak kembali lagi ke jalanan. Memang perjanjian kita dengan mereka, orang yang sudah kita lakukan pembinaan, kita lakukan beri dia pelatihan bagaimana mereka berdaya berusaha. Nah, ada perjanjiannya untuk tidak turun lagi ke jalan. Dan kalau ditemukan itu seperti apa? Nah, kita cabut itu. Idrus menegaskan, jika setelah diberikan bantuan dan pembinaan gepeng yang bersangkutan kembali ke jalan, maka pihak Dinas Sosial akan mencabut bantuan tersebut. Priska Nandanata melaporkan.